akan dapat menggalas tugasan Tipre di depan. Izan Zainal Abidin juga kita perhatikan keadaan permainan padangnya agak baik. Chairman, apakah dia akan cuba untuk melepasi masuk ke dalam kawasan penalti? Namun dia jatuh. Tidak ada free kick kata pengadil. Cuba ditekan di situ oleh Kepas Sherman. Sekali lagi hantaran yang tidak cukup baik sebenarnya untuk mencari. Lori dimiliki oleh Jodarul Ta'zim. Dah kali ini terlakam cari Kepas Sherman. Shane Lowry, setelah perlawanan memasuki minit ke-8 ini, Shane Lowry hantaran jauh. Azam, Faiz menanti, Faiz Nasir. Dia memainkan peranan di bahagian sayap ini untuk mengambil tempat Faiz Al-Halim. Biasanya untuk JDT. Di antara Arif Aiman dan Alif Zakaria, pemain pertahanan Terengganu pada malam ini. Gobin oleh Terengganu pada malam ini. Shane Lowry. Namun pada malam ini Kepas Sherman sudah pastinya. Shane Lowry. Full. Shane Lowry. Cuba melakukan hantaran ke depan. Namun untuk Afiq Fazail, tenang untuk mengawal. Sekali lagi mereka terpaksa mengendurkan. Kerap melakukan assist ada Arif Aiman dengan melakukan Syarif dan Manuel Ott. Untuk keluar lebih awal. Di bola, Faiz sudah membuka ruang kali ini, namun tidak dilakukan tolakan di situ oleh Syarif. Gagal untuk mengawal dengan kemas. Azam namun tidak percaya ataupun dapat dibaca untuk JDT. Belum lagi dimiliki untuk Terengganu. Teruskan. Okay. Namun dapat dibantu oleh Zio Ashraf. Nick Syarif. Sekali lagi Nick Syarif. Sherman memberikan tekanan kepada Shane Lowry. Tadi dan Sherman. Oh, kali ini Kepas Sherman untuk Terengganu. Pemain pertahanan JDT juga tidak harus. Azam Azmi Murad untuk Terengganu. Kepas Sherman. Ketika agak kendur tekanan yang diberikan oleh Terengganu kali ini. Oh, dan peluang untuk Azam Azmi. Dia tidak lepas Shane Lowry. Menuju ke penghujung separuh masa yang pertama ini. Suntuk sebenarnya dalam kawasan penalti. Dalam kawalan gerakan secara solo ataupun larian-larian sama bola yang apakah jaringan daripada Hakimi tadi mampu untuk menaikkan semangat melawan pemain-pemain Terengganu pada malam ini. Habib, tidak ada foul pada Terengganu. Faiz Nasir ketika ini. Dan juga Kepas Sherman terus peluang. Nick Syarif. Dan aturan awal separuh masa yang kedua ini menjadi separuh masa yang kedua ini. Namun mereka masih lagi ketinggalan. Sambil pemain-pemain JDT kembali cuba untuk memenangi bola di tengah. Tolak ke belakang. Shane Lowry. Balik pada back sana Silva. Shane Lowry lagi sekali. Corbin. Jaringan daripada Forestieri minit ke-47. Paxson minit ke-31. Pada minit ke-50 tadi membolehkan kedudukan ketika ini menjadi 1-2. Untuk melakukan tolakan ke belakang bahagian sayap dan melakukan satu beberapa hantaran oleh Safiq Rahim. Tukar-tukar hantaran daripada pemain-pemain JDT ini. Mereka bertukar arah pula ke sebelah kiri. Safiq dia baru masuk sebentar tadi. Shane Lowry. Wah, cuba melakukan. Menukar arah ke tengah Shane Lowry. Safiq Rahim. Shane Lowry. Terus segera menerusi. Darul.
Namun tugasan yang dilakukan oleh JKT dan Kepa Sherman, walaupun Kepa Sherman kali ini dikawal lebih ketat oleh Syafiq. Agak marah di situ Lowry. Tackle yang dilakukan oleh Syafiq dari dia hanya bermain secara simple. Shane Lowry tolak ke tepi Kepa Sherman. Habib terus cari Kepa Sherman lagi sekali, berjaya di situ menemui Kepa Sherman. Bagaimana Kepa Sherman bergerak di sebelah kanan ketika ini. Sama untuk menyamai keputusan lawanan sengah pertama lalu. Syafiq ketika ini belum isi penamat. Tidak, belum lagi. Sherman. Jadi itu dia isi penamat. Lagi dalam aksi final.